Belum genap sebulan menjadi Danrem 042 Garuda Putih, Kolonel Infanteri Dani Budianto bergerak cepat maco pergerakan masyarakat di Provinsi Jambi terkait pro kontra pada agenda pemilihan kepala daerah di Provinsi Jambi tahun ini yang dilaksanakan di Kota Jambi, Merangin, dan Kerinci. Ada dua tindakan yang dipersiapkan Danrem tersebut dalam hal nulung Polri ngawal keamanan dan ketertiban masyarakat, yaitu preventif dan represif. Namun menurutnya sesudah ditengok lebih mengunggulkan preventif, yaitu pembinaan secara lembut. Seperti apa Pak yang Bapak rencanakan untuk pengamanan pilkada Pak? Kalau pengamanan pilkada kan TNI, BPK, polisi, apa melakukan polisi, kita sudah ada SOP-nya, tentunya kita ikuti dinamika di lapangan. Tidak ada hal-hal yang, apalagi saya yakin kalau di Jambi ini saya pelajari yang masuk, sepertinya kondusif, ya mudah-mudahan tidak terjadi tindakan yang represif, cukup preventif saja mencegah. Aparat Korem 042 Garuda Putih terus melakukan persiapan untuk mengamankan pilkada tahun 2018 di Provinsi Jambi. Baru-baru ini sudah latihan bersama dengan aparat Polda Jambi dan jajaran. Doli Maulana, Jambi TV.